Tuhan tak lalai pada kebutuhan umat-Nya meski keinginan tak selalu dijawab. Judul renungan kali ini, apa yang paling kita inginkan, Tuhan tidak kabulkan. Arman yang berumur 7 tahun sangat ingin motor sport. Ayahnya menolak dengan lembut mengatakan itu berbahaya. Arman marah, merasa tidak dimengerti. Ayahnya duduk menjelaskan, "Ayah tidak memberi karena sayang padamu, Nak." Arman mendengar, merenung. "Ayah ingin terbaik untukmu, bukan hanya keinginanmu." Arman mengerti meski kecewa. Setiap hari mereka bermain bersama tanpa motor sport. Arman belajar cinta ayahnya nyata dalam keputusan menjaga keselamatannya. Dalam setiap senyum dan pelukan, Arman tahu kebutuhan dan cinta selalu diprioritaskan di atas semua keinginan. Yeremia 29 ayat 11, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Tidak semua masalah bisa diselesaikan oleh Tuhan, sekalipun percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup kita. Kenapa? Karena sebagian masalah itu timbul dari keinginan. Yang menjadi permasalahan adalah Tuhan tidak menjawab semua keinginan umat-Nya, tetapi Dia berjanji memenuhi keperluan atau kebutuhan umat-Nya. Tuhan memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Keinginan kita seringkali tidak dijawab karena tidak selalu sejalan dengan rencana Tuhan, tetapi kebutuhan kita selalu dipenuhi dengan kasih dan kebajikan-Nya. Percaya pada Tuhan untuk kebutuhanmu, bukan sekedar keinginanmu, karena Dia tahu apa yang benar-benar kita butuhkan dalam hidup ini, bukan hanya apa yang kita inginkan sesaat. Keinginan tidak selalu dijawab, tetapi kebutuhan pasti terpenuhi. Tuhan mengerti kebutuhan sejati kita dan memberikan yang terbaik, walaupun itu berbeda dari apa yang kita inginkan. Tuhan tak menjawab semua keinginan kita, tetapi tak pernah lalai pada kebutuhan. Dalam kebijaksanaan-Nya, Dia selalu menyediakan apa yang kita butuhkan untuk bertumbuh dan berkembang. Tuhan lebih tahu kebutuhanmu daripada keinginanmu. Dia melihat jauh ke depan dan memberikan apa yang kita perlukan meskipun kita sendiri belum menyadarinya. Keinginan bisa menipu, tetapi kebutuhan selalu dijaga oleh Tuhan. Keinginan seringkali berdasarkan hasrat sementara, sedangkan kebutuhan adalah esensial untuk kebaikan kita. Jangan fokus pada keinginan, Tuhan penuhi kebutuhan. Mengarahkan hati pada kebutuhan sejati membuat kita lebih dekat dengan Tuhan dan rencana-Nya. Tuhan berjanji memenuhi kebutuhan, bukan segala keinginan. Keinginan kita mungkin tidak selalu terwujud, tetapi kebutuhan kita tidak pernah diabaikan oleh-Nya. Keinginan seringkali mengecewakan, kebutuhan Tuhan selalu tepat waktu. Apa yang kita inginkan mungkin tidak selalu baik, tetapi Tuhan tahu kebutuhan kita dengan sempurna. Tuhan tak lalai pada kebutuhan umat-Nya meski keinginan tak selalu dijawab. Kebutuhan kita selalu diutamakan oleh-Nya walaupun keinginan kita seringkali tak sejalan dengan kehendak-Nya.